Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi satara awliya'ahu bi'awsatil bashariyah fala ya'lamuhum illa man lahul khususiyah. Dzalika rahmatun min Allahil barimiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu bil uluhiyyati war rububiyyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdadul khaliqatil insaniyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin khairil wara sajiyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan alim ulama, hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majlis yang penuh dengan berkat dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus salisatu wal khamsun ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atta'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-153 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Atta'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Satara anwar as-sarair bikatha'ibiz zawahir ijlalan laha an tabtazila biwujudil izhar wa yunada alaiha bilisanil ishtihar. Yang artinya menutupi Allah subhanahu wa ta'ala akan cahaya-cahaya yang ada di dalam hati dengan tutupan zahir yang tebal untuk memuliakan bagi cahaya-cahaya itu bahwa dia menjadi biasa dengan adanya dinampakkan dan diseru atasnya dengan lisan kemasyhuran. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-153 ini. Maksudnya adalah satarallah subhanahu wa ta'ala sirral wilayah alladhi bi qalbil abdi bi awsafil basyariyah. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi rahasia kewalian yang ada, itu rahasia kewalian tadi di dalam hati hambanya. Rahasia kewalian yang ada di dalam hati seorang wali itu ditutupi oleh Allah, dilindungi dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kal akli seperti makan, wasurbi minum, wan naumi tidur, wan nauh wan nikahi nikah, wal maradi sakit, wan nisyan lupa, wa ghairi dalik dan selainnya. Jadi kewalian seorang wali itu ditutupi oleh Allah dengan sifat kemanusiaan sehingga
pada zahirnya seorang waliullah itu tidak ada beda dengan manusia biasa. Mereka makan seperti kita makan, mereka kawin sebagaimana kita kawin, mereka bisa lupa sebagaimana kita bisa lupa, dan seterusnya. Nah, itu sifat-sifat kemanusiaan adalah merupakan tutupan yang diletakkan oleh Allah pada diri mereka untuk melindungi sirral wilayah, untuk melindungi rahasia kewalian yang ada pada diri mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa Allah menutupi rahasia kewalian seorang wali itu? Kaila yabtazila wala yashtahira wa kaila ya'rifahu man la ya'rifu qadrah. Allah menutupi kewalian seorang hambanya itu agar kewalian itu tidak menjadi biasa. Karena kalau dibuka, dinampakkan, maka kewalian itu akan menjadi hal yang biasa. Padahal itu kewalian merupakan sesuatu yang luar biasa. Kaila yabtadila wala yashtahir, agar dia tidak menjadi hal yang biasa dan menjadi hal yang tidak masyhur, tidak lumrah. Nah, sesuatu yang sifatnya lumrah, sesuatu yang sifatnya kaprah itu menjadi murah. Menjadi murah. Padahal sesuatu kewalian itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pula Allah menutupi kewalian seseorang itu agar tidak mengetahui akan dia oleh orang yang tidak mengenal kadarnya. Nah, sehingga Allah memilih orang-orang yang berhak untuk mengetahui kewalian seseorang itu. Allah tidak akan memberitahu kepada kita kewalian seseorang kalau kita ini masih dianggap Allah belum bisa menghargai kewalian orang itu. Allah kada akan menampakkan kewalian seseorang kepada kita kalau kita masih belum bisa menghargai sesuatu itu. Nah, kita umpamanya berisi permata, kita mempunyai permata yang sangat mahal. Tentu permata yang sangat mahal ini kita tutupi. Supaya apa? Supaya jangan mudah orang melihatnya. Karena kalau mudah melihatnya, maka permata yang kita punya ini menjadi murah. Nah, ditutupi ini permata, dibuat dalam kain, dibuat dalam serupa, dibuat lagi dalam lemari, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Kita kadang akan membuka permata kita itu di hadapan kanak-kanak, karenanya kadang mengerti bisa dibuangnya. Kanak-kanak diperlihatkan kepadanya permata berlian, umpamanya, ini kadang mengerti bisa dibuangnya, bisa disia-siakannya. Nah, itulah Allah kadang akan menampakkan kewalian seorang hambanya kepada hamba yang lain kalau hamba yang lain itu masih dianggap Allah belum mengerti, belum tahu nilai apa itu kewalian, apa itu wilayah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walidzalika akhfa awliya'ahu fi khalqih, oleh karena yang demikian itu Allah menyembunyikan para wali-walinya itu di tengah-tengah makhluknya ini. Allah sembunyikan. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa itu adalah waliullah. Kalau ada yang lain tahu, itu hanya habarnya. Hanya habar dari orang yang tadi. Kita tahu kewaliannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita tahu kewaliannya Syekh Al-Faqihul Muqaddam, dapat kabar dari orang-orang saleh, dapat berita dari orang-orang aulia Allah. Kalau kita kada akan bisa mengetahui kewalian mereka itu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Oleh karena demikian itulah Allah menyembunyikan para kekasih-kekasihnya itu bi khalqihi, pada makhluknya ini. Bala yattali'u alaihim illa man aradallah ayyakhussahu bima khassahum bihi fayuwaffiquhu tasdiqahum wal adaba ma'ahum aw man aradallah makrahu wa khidlana falayuwaffiquhu tasdiqahum wal adaba ma'ahum. Maka tidak mengetahui akan para aulia, tidak akan tahu wali-wali Allah itu, kita kada bisa mengetahui kecuali orang yang mana Allah menghendaki mengkhususkan orang itu dengan sesuatu yang Allah khususkan mereka dengan sesuatu itu. Allah bisa menampakkan walinya itu kepada orang yang orang ini dikehendaki Allah menjadi wali juga. Nah, itu artinya Allah bisa membuka kepada kita walinya, kekasihnya di muka bumi ini. Nah, itu berarti Allah menghendaki kita ini akan menjadi seperti mereka itu. Fala yattali'u alaihim illa man aradallah ayyakhussahu bima khassahum bih. Orang yang dibuka Allah walinya, nah, dinampakkan oleh Allah ini, ya Tuhan waliku, ini kekasihku. Apabila kita ini dikehendaki Allah untuk menjadi seperti mereka, maka Allah beri taufik kepada kita untuk membenarkan mereka itu para wali dan beradab dengan mereka. Itu tandanya. Ini wali-wali ini di muka bumi ini bertebaran. Kekasih-kekasih Allah ini di muka bumi di mana-mana ada. Tapi karena itu Allah sembunyikan. Karena banyak manusia yang tidak tahu nilai kadar mereka itu. Allah sembunyikan. Allah bisa memberitahu bahwa itu adalah walinya kepada orang yang orang ini dikehendaki Allah mendapat seperti mereka. Maka tandanya orang ini Allah beri taufik untuk mempercayai para wali itu dan beradab beserta mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Umpamanya kita ini kada tahu pada orang itu orang istimewa di sisi Allah, kita kada tahu. Nah, tiba-tiba Allah berikan orang itu karamat di hadapan kita. Nah, orang itu diberi Allah karamat di hadapan kita. Ini berarti Allah menampakkan kepada kita bahwa itu adalah walinya. Nah, bila kita ini dikehendaki Allah baik, kita mempercayai karamat orang itu dan kita beradab dengannya. Nah, berarti kita ini bakal jadi orang seperti itu juga. Nah, itu para muhibbin rahimakumullah. Aw man aradallah makrahu wa khizlanah fala yuwaffiquhu tasdiqahum wal adaba ma'ahum. Bisa juga orang yang diperlihatkan Allah walinya itu kepada orang ini, orang yang Allah menghendaki menghinakan orang ini. Jadi orang yang dinampakkan Allah walinya itu bisa orang yang mulia, bisa orang yang hina. Nah, orang yang hina ini bagaimana? Orang yang begitu Allah nampakkan walinya di hadapannya, dia tidak diberi Allah taufik untuk membenarkannya dan beradab besertanya. Nah, ini berarti orang ini akan jadi orang yang terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi pemahamannya yang lebih jelas lagi, ini ada orang. Orang ini diberi Allah karamat.
yang mana kita menyaksikan atau mendengari keramatnya itu. Nah, apabila kita ini membenarkan itu dan kita bisa beradab dengan orang itu, itu pertanda bahwa Allah akan memuliakan kita. Kita akan jadi orang seperti wali itu. Nah, tetapi apabila Allah memperlihatkan kepada kita walinya, lalu kita ini kada diberi taufik untuk membenarkan itu wali, tidak diberi taufik oleh Allah untuk menjaga adab dengannya, ini pertanda bahwa kita akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Waqad qila, sungguh dikatakan orang, innallah khabba'a salasan fi salasin. Khabba'a ridah fi ta'atih, bala tuhakkiranna ta'atallah syai'ah. Wa khabba'a suhtah fi ma'siyatih, bala tuhakkiranna ma'siyatallah syai'ah. Wa khabba'a awliya'ahu fi ibadih, bala tuhakkiranna ahadan la'allahu waliyullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tiga hal dalam tiga perkara. Pertama, Allah menyembunyikan keridaannya di dalam taat. Allah menyembunyikan keridaannya di dalam taat. Artinya di setiap perbuatan taat itu ada di dalamnya keridhaan Allah. Baik taat itu besar, taat itu sedang, taat itu kecil, pokoknya dalam taat itu ada terkandung keridhaan Allah. Maka janganlah kamu merimihkan suatu taat kepada Allah karena di situ ada keridhaannya. Sekecil apapun taat itu mesti diambil. Artinya, jangan dianggap remeh satu taat walaupun kecil, karena di dalamnya itu ada ridallah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan perbuatan taat, jangan meremehkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, karena di situ terkandung keridaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada duit 1.000 rupiah. Duit 1.000 rupiah ini kita anggap kecil karena kada banyak manfaatnya. Tetapi duit 1.000 rupiah kalau kita sumbangkan, kalau kita sedekahkan, nah dalam duit 1.000 rupiah itu ada keridaan Allah. Jangan anggap remeh lagi duit 1.000 yang telah disedekahkan itu. Duit 1.000 yang disedekahkan itu jauh lebih berarti daripada puluhan miliar yang ada di deposito kita. Kenapa? Karena duit yang dalam deposito kita, duit dalam tabungan kita, belum tentu ada keridaan Allah di situ. Tapi duit 1.000 yang kita sedekahkan itu ada keridaan Allah di dalam uang 1.000 rupiah itu. Jangan anggap remeh sesuatu yang di dalamnya ada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat. Jangan kamu remehkan sekecil apapun maksiat kepada Allah. Jangan kamu anggap remeh maksiat sekecil apapun, karena dalam maksiat itu ada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ini kalau menang daripada keridaannya, kita akan masuk dalam neraka. Ini timbangan amal kita nih, gimana? Di akhirat ditimbang amal kita sama beratnya antara kebaikan kejahatan, sama. Sama. Cari-cari amal lagi. Cari, kumpulkan lagi amal kita. Malaikat mengumpulkan. Sampai di posisi ini sama. Nah, datang amal kejahatan halus saja, kayak rambut diandak ke sebelah kiri,
barat ke sebelah kiri. Nah, dengan sebilah rambut inilah kita masuk ke dalam neraka. Kalau kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap remeh sesuatu amal kejahatan, karena yang sedikit itulah bisa membawa petaka bencana kepada kita. Kalau nya sama aja itu bisa selamat. Kan ditimbang amal, ambil amal kebaikan, letakkan sebelah kanan daun timbangan, amal kejahatan sebelah kiri, amal kebaikan sebelah kanan, amal kejahatan sebelah kiri, timbang-timbang sama. Nah, nanti kebaikan habis berarti lagi, nanti kejahatan ada kayak bilah kurik api, andak bilah kurik api ini ke sebelah kiri, barat ke sebelah kiri, ini yang mencelakakan kita, nasa bilah kurik api ini. Nah, jadi jangan anggap remeh satu maksiat karena di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyembunyikan murkanya itu di dalam kemaksiatan. Sekecil apapun maksiat, di situ ada mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khabba'a awliya'ah fi 'ibadih, Allah menyembunyikan para walinya, Allah menyembunyikan kekasihnya di tengah-tengah hambanya. Pala tuhakkiranna ahadan, jangan sekali-kali kamu meremehkan seseorang dari hamba Allah. La'allahu waliyullah, barangkali dia itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan, memperinting kekasih Allah itu sama hanya dengan memperinting meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi wali-wali ini sembunyikan Allah di tengah-tengah hambanya. Nah, kemudian para ulama ada menjelaskan lagi kepada kita beberapa tanda-tanda, beberapa alamat-alamat yang ini mengarahkan kita kepada orang itu sebagai kekasih Allah. Kan jangan kamu remehkan hamba Allah karena di situ ada wali-walinya. Siapa tahu yang kamu remehkan itu adalah waliullah, maka engkau akan binasa. Nah, ada tanda-tanda yang mengarahkan kita bahwa itu makin mendekati waliullah. Makin mendekati, bukan memastikan. Disebutkan dalam kitab Al-Ilmun Nibras, ini alamat-alamat yang mengarahkan bahwa itu ada kemungkinan hamba Allah itu seorang walinya. Nah, disebutkan di dalam kitab itu, apabila pada diri seorang hamba itu ada salah satu di antara tiga, salah satu di antara tiga, maka orang ini bisa kita i'tikadkan bahwa orang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Artinya, kalau orang ini ada tanda-tanda di antara tiga ini makin kita hati-hati dengan orang itu, karena siapa tahu orang ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tandanya itu adalah orang ini dimuliakan, dihormati oleh ulama-ulama ahlil ilmul batin. Ala ayyi sifatin kan. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati oleh para ulama-ulama ahli ilmu batin. Nah, bila ada orang seperti itu, nah ini mengarahkan kepada kita orang ini orang yang mulia di sisi Allah, dan kita makin berhati-hati dengan orang yang seperti ini, jangan sampai kita kehilangan adab dengan mereka atau tidak membenarkan apa yang mereka kerjakan atau katakan. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati, disayangi oleh ulama-ulama ahli ilmul batin, oleh ulama-ulama sufi. Nah, ulama-ulama sufi itu menghormati lawan orang ini, walaupun orang ini misal suka berbuat maksiat.
Ini ada orang ini kelihatan suka berbuat maksiat, tapi ulama-ulama ahli ilmu batin menghormatinya. Nah, kita hati-hati dengan orang itu. Yang kedua, ulama-ulama ahlul batin tidak ada yang menghormati orang ini. Tetapi orang ini orang yang kuat dalam agamanya, dan pada dirinya ada timbul hal-hal yang menyalahi adat. Walaupun orang ini kadang-kadang mau melakukan maksiat yang zahir. Nah, ini orang ini mengarah juga kepada orang yang dimuliakan Allah. Ini orang berpendidikan agama. Orang ini beragama kuat. Pada dirinya tuh ada timbul kadang-kadang hal-hal yang menyalahi adat atau karamat lah. Tapi orang ini mau melakukan dosa-dosa yang zahir. Nah, orang ini pun orang yang mesti kita hati-hati dengan orang ini. Artinya mesti beradab dan mempercayai mereka itu. Nah, yang ketiga, orang ini kada punya karamat. Orang ini kada diakui oleh ulama-ulama. Tapi orang ini kada pernah kita lihat, kita dengar berbuat satu kemaksiatan. Ulama-ulama kada mengakuinya. Karamat kada juga timbul pada dirinya. Cuma kita tahu orang itu kada biasa, kita dengar, kita lihat berbuat maksiat. Nah, kita hati-hati juga dengan orang ini. Karena siapa tahu orang ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'du sufiyah wan nasu bil auliya ala arba'ati aqsam. Bermula manusia itu dalam hal menyikapi para wali Allah terbagi empat macam. Al-qismul awwal hasalalahum at-tasdiq bi ilmihim wal ilmu bi tariqatihim waz zauqu li ahwalihim faqad nalu ma nalu. Manusia yang pertama yang menyikapi para aulia Allah, mereka ini, manusia ini membenarkan dengan wali-wali Allah. Mereka membenarkan dengan ilmu mereka, mengetahui dengan tarikat mereka, dan merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Maka ini manusia adalah sudah tergolong golongan mereka. Ini ada orang wali-wali, ada para aulia Allah. Terhadap para wali ini ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Faqih Muqaddam, ada wali-wali lainnya. Inya percaya dengan mereka dan inya mengetahui tarikat mereka itu, dan inya pun merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Nah, ini orang sudah jelas termasuk golongan mereka. Inya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Faqih Muqaddam. Dia tahu tarikat apa Faqih Muqaddam itu, dan ia pun bisa merasakan dengan apa yang dirasakan oleh Faqih Muqaddam. Nah, ini orang sudah masuk dalam golongan Faqih Muqaddam. Itu pertama. Al-qismusani, bagian yang kedua di antara manusia, hasalalahumut tasdik wal ilmul mazkur duna zauq. Dia mempercayai para waliullah. Dia tahu tarikat mereka, tapi dia belum merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Inya apa-apa yang dia pakai mukaddam percaya. Jar pakai mukaddam aku tiap malam ke surga, percaya inya. Jar pakai mukaddam aku 70 kali sehari naik kalau ilmu hapus, percaya inya. Dan inya tahu tarikat pakai mukaddam, tarikat ini tahu. Tapi inya belum pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh pakai mukaddam. Nah, orang ini pun termasuk golongan mereka juga. Nah, masuk golongan juga ini. Artinya selamat ini orang, beruntung ini orang. Al-qismus salis, bagian yang ketiga, hasalalahumut tasdik dunahuma. Inya percaya apa yang jar para wali. Apapun nang jar para wali, percaya. Tapi inya kada tahu ilmunya apa, kada tahu. Apalagi merasakan makin jauh lagi.
Jarbak yang mukadam bila orang ka ini inya akan ka ini inya percaya. Ujar wali ini siapa nama jamininya macam ini percaya inya. Jarbak jar seorang wali malam tadi aku ke Makkah. Subuh tadi datang percaya inya. Nah. Ilmunya kada tahu apa kada tahu ilmunya. Tarikatnya apa kada tahu. Merasakan makin lagi cuma modal percaya. Nah, golongan yang ketiga ini faqad sa'idu wa nalu barakatahum. Ini beruntung dan dapat syafaat berkat mereka para wali-wali itu. Al-Qismur Rabi bagian yang keempat, lam yahsul lahum min ats-tsalatsah syai'un. Nah, bagian keempat ini orang nang kada percaya dengan karamat-karamat wali itu. Kada percaya apalagi merasakan apalagi mengetahui tarikatnya, ini kada percaya. Apa yang ada dalam kitab-kitab manaqib bahwa si wali ini dia sehari semalaman bisa keliling dunia, ini kada percaya, bahkan mungkin kada masuk akal jarnya itu. Ada kisah-kisah para wali, ini kada percaya. Nah, orang seperti ini percaya kada, mengetahui tarikat mereka kada, merasakan apa yang mereka rasakan kada juga, hadza yuhramu barakatahum, ini orang dicegah berkah mereka, kada akan dapat berkah mereka. Wa qala syuyukh, dan berkata para syekh, wa yukhsha alaihi su'ul khatimah, dikhawatirkan atas orang ini meninggal dalam su'ul khatimah. Kada mempercayai. Ujar Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir, siapa yang mengamalkan amalanku mati ke surga. Nah, aku udah percaya nih tuh. Jangan Nabi mendahkan aku percaya, ujarnya umpamanya nih. Ini orang dikhawatirkan kena matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kada percaya dengan kekasih Allah sama dengan kada percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa para wali-wali Allah itu dilindungi oleh Allah, ditutupi oleh Allah, kada diketahui oleh makhluknya. Kada diketahui. Bisa Allah beritahu makhluknya ini bahwa si A itu wali Allah dengan maksud orang ini jadi mulia bila mana dia membenarkan dan beradab. Dan orang yang diberitahu Allah bahwa orang itu waliullah, dia bisa celaka kalau dia tidak percaya dan tidak beradab dengan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-154 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.